Baik, rakan-rakan media yang saya muliakan. Parlimen melalui proses membuat undang-undang Akta Perhimpunan Aman. Saya ikut sama membahaskannya. Akta Perhimpunan Aman ini ada tiga komponen penting. Tanggungjawab penganjur, tanggungjawab peserta perhimpunan, tanggungjawab pasukan keselamatan. Ya. Kalau kita tengok dalam akta itu, yang saya ikut bahas melulukannya, kawasan yang nak dijadi tempat berhimpun pun dia ada kawasan yang boleh dan tak dibolehkan. Kita sama-sama luluskan. Antaranya, lokasi yang dekat dengan rumah ibadat, tak boleh. Dekat dengan stesen minyak, tak boleh. Dekat dengan pencawang, tak boleh. Dan segala macam lah. Okay? Baik. Akta itu sedang berjalan sekarang ni. Penganjur telah pun membuat hebahan. Mereka berkumpul. Ulasan saya dua. Sebaiknya jangan pilih 16 September lah. Itu kan tarikh yang sangat orang anggap sebagai bukan tarikh keramat. Sambutan Hari Malaysia. Kita sambut 31 Ogos sampai 16 September. Hari Malaysia. Ini biarlah satu sambutan yang kita anggap signifikan. Yang spiritnya adalah saling hormat, kepatuhan terhadap undang-undang sebagai spiritnya. Unfortunately, malangnya, ya, penganjur memilih. Dia ada banyak hari lain lagi. Dia pilih tarikh itu. Jelas tak menunjukkan langsung rasa hormat di antara hidup, toleransi, perpaduan, kasih sayang pelbagai kaum dan agama. Terutama kelompok daripada rakan-rakan kita daripada Sabah Sarawak itu, pada mereka tarikh ini penting. Okay? Tapi di sini, malangnya, aktivis Perikatan Nasional memilih tarikh itu. For whatever reason. Non best to them lah, saya tak mahu ni. Ya. Yang pertama, komen saya. Yang kedua, pihak polis telah pun membuat reaksi balas, ya. What are the do's and the don'ts? Jadi, we go by the law. Okay, we go by the law. Pihak polis sebagai pasukan penguatkuasa undang-undang, mereka tahu tanggungjawab penganjur, tanggungjawab peserta perhimpunan dan tanggungjawab pasukan polis. Ya, itu tak ada, perkara itu sudah sangat jelas, sudah terang lagi bersuruh. Okay.